ada berita pengundi tak yang pusat ini akan tutup pada pukul 2? Dalam Maestro Simak memang ada beritahu. Cuma digalakkan saja. Tadi cakap ditutup. Tak, diberitahu pun akan tutup pukul 2. Cuma digalakkan mengundi pukul 2. Pusat mengundi tutup pukul 6, pukul 5. Mengapa ini tiba-tiba nak tutup pukul 2? Ada orang pergi kerja tau. Kerja cuci pinggang. Mereka habis kerja pukul 3. Ini pusat mereka untuk mengundi. Ni, Encik Chandran. You calon, you kena protes tau. Oh, daddy protes. No, you cannot give up just like that. Tengoklah. Chandran, you cannot give up just like that. You have to fight for your rights as a candidate. You please fight for your rights. Answer lah. Kita kena jawab. Kita kena jawab tau. No, tak boleh. Jangan panggil dia ke sana. You let me know now. I want to know what is the reason. The people are here to vote. Why are they not voting? Itu hak mereka sebagai pengundi. Sekarang harus tanya, kita cari jawab. Kita jawablah sebagai anggota dari. No, we want to know the reason. Panggil SPR negeri, datang ke sini beritahu kami. Mereka pengundi, mereka sudah datang ke sini tapi tak beri mereka mengundi. Mana boleh? Mengalang pengundi untuk mengundi. Ah, salah. Mengikut akta SPR ini salah tau. Lagi sekolah mana yang akan tutup pukul 2 ataupun sebelum pukul 5? Sekolah mana? Ada berita pengundi tak? Ha, cuma ditulis sana digalakkan. Tak pernah tulis pusat mengundi akan tutup pukul 2. Narai sekolah yang akan tutup sebelum pukul 5. So, ada orang kerja sampai pukul 3 petang. Mereka cuci pinggan. Mereka tak tahu. Mereka tak ada telefon untuk tengok. Bagaimana dengan hak mereka sebagai pengundi? Cuma pun pembohong lah semua ni. Mau tipu? Wow. Mau tipu undi lah semua ni. Chandran, you have to fight. I am with you for this. Undi mereka dengan kau. Until you get all the people to vote. Mana undi mereka kau nak jendai? Ini berjaya berjaya tu undi kita nak jendai. Alat apa jendai kan? Mereka kena undi sebelum itu tak boleh.